di GL jumpa, di Sabah pun jumpa. Jumpa juga semakin membesar ini budak tinggi. Kasur. Baguslah, Bang. Mary bilang tinggi. Iya, tinggi. Tercabar. Mary ke ujung sikit lah, Bang. Oke, apa kabar, Daniel? Baik, apa kabar? Baik. Kita juga bersama dengan rakan kita di Pada Sabah. DFM. DJ. Hari ini kan sebab saya berada di Sabah, kan? Tapi lama sudah saya berada, saya di Semenanjung. Jadi kan saya punya bahasa tu kan macam iya, dah pekat sudah. Jadi kita belajar lah. Iya, campur-campur dah sekarang saya punya bahasa. Campur-campur. Okay, tidak apa, sebab kita memang ada juru bahasa di sini. Ada juru bahasa. Orang bilang kita hidup di Sabah, bahkan. Jadi tidak hilang. Jadi kita belajar logat Sabah hari ini. Beza. Boleh. Mesti beza. Sebab kan orang bilang Sabah ni kan, Sabah ni kan negeri besar. Negeri dia besar. Lepas tu pelbagai etnik yang hidup dalam negeri Sabah. Negeri di bawah bayu. Jadi macam contoh, kalau kita tengok sini kan, inilah muka-muka Sabahan. Original Sabahan. So kalau kita tengok perbezaan kalau kita di Sabah ni kan, macam contoh area Pantai Timur. Okay, area Pantai Timur macam contoh dekat area Lahad Datu, Sendakan, Kawau, dekat area sebelah sana lah, Semporna kan. Jadi situ kebanyakannya orang berbangsa Bugis, etnik-etnik Suluk, Bajau Pantai Timur, semualah kita rangkum kan semua. So bahasa dia lebih kepada macam cara dia bercakap, kita mau pergi mana ni ya? Cuak ada gitu kan? Jangan cuak begitu. Jadi kan kalau mau tengok artis yang selalu ada bahasa gitu kan, Wawa Zainal. Punya sapa itu. Ya, bagi contoh. Jadi, ada lagi dari Pantai Timur. Jadi kalau kita pergi area Pantai Barat, Pantai Barat sini, KDMR dia kan banyak KDMR macam dari hujung sana ke hujung sini. Lepas tu area Bajau Pantai Barat, Gadazan, Dusun, Rungus, Murut, semua macam tu kan. Dengan Syafika sendiri kan, Iranun. Jangan kasi tinggal. Jadi bahasa dia pakat sikit. Dari mana kau? Limpas terus si angkol dia bilang. Limpas tu lalu. Limpas dulu si angkol. Itu keunikannya. Dan Dania di sini, kalau kita tengok Dania, dia dekat area Beaufort, Bungawan di sana kan. Jadi disebabkan orang bilang tempat dia, orang bilang dia dapat pengaruh daripada Brunei. Jadi macam mana tu Dania, dia bilang Kalau kita pesan makan, sudah. Kita bersatu dekat satu tempat. Kalau kita order minuman, Jovi, kalau order minuman, Minuman apa? Tipping. Jadi ini masih lagi original sama. Kalau Semenanjung apa Syafika? Daripada perbezaan daripada daerah-daerah kan, kita juga banyak suku kaum kan. Kalau macam Joe sendiri, macam mana kalau kita mau cakap apa khabar, selamat pagi, macam mana? Okey, kalau macam kalau bahasa Sabah lah kan, Melayu macam biasalah, tapi kalau dalam bahasa dusun, okey, kopi sanangan, osonong dok masawabon, nama sofia, salam sejahtera, selamat pagi, macam tu. Kuminau aku di KE, belum lagi si Larry. Jangan suruh, bahaya. Kami selalu berkata, Dinakan, ya nabar. Dinakan. Alak bana. Bagus, bana. Begitu banyak sebenarnya suku kaum di Sabah ini terutamanya. Kalau kita tengok bahasa-bahasanya lain-lain. Tapi yang sama pastinya bahasa Melayu tapi logatnya. Logat. Kalau macam remaja begini, logat macam mana? Kalau orang macam begini campur-campur. Kalau kami jumpa orang dusun, kami tiba-tiba pandai keluar. Keluar dusun. Jumpa orang pandai bukan dari dusun. Okey. Macam mana tu Daniel kalau bunyi dusun tu?
anak-anak limpas gelang tau. Saya limpas keluar ruang. Iya, bukan dia, bukan saya tau. Sia. Kita belajar logat sama. Di sana tuh. Kalau yang lagi pekakan bunyi saya tuh Sya. Syata sakit. Lain juga lagi. Itu daripada mana pula itu? Itu sebelah kalau dia macam kami kan, kalau terlalu pengelat dengan bahasa ibunda, dia akan jadi begitu. Itu yang sudah terlalu mahir dengan logat lah. Itulah. Ini sampai kita yang Sabahannya pun kadang-kadang tidak pernah dengar. Betul. Macam, tapi kalau orang baru sampai Sabah kan, Syafika. Terus dia tanya, tempat ni di mana yuk? Keluar kan. Kalau dia cakap, oh di sana, maksudnya tu sana. Dekat. Kalau dia bilang, oh ini di sana, dia bilang kan. Kalau dia bilang di sana, aduh jauhnya. Boleh lagi lah, tapi berpeluh juga lah. Kalau dia bilang, oh ini di sana saja begitu. Kompom, ambillah Grab, naiklah kereta. Kalau tidak, ay bapak lu, kita tidak sampai sampai besok. Basah-basahlah bagi kita. Jadi itulah kalau tengok kita punya promo kan di Sabah kan, dengarlah di belakang itu. Jumpa anda di sana. Maksudnya itu naik kapal terbang. Jauh lah itu. Naik kapal terbang lagi. Jadi kan ramai yang tanya, kenapa juga kau cakap begitu? Memang begitu buat kami orang Sabah. Kita bukan orang bagi ekspresi melalui perkataan, tapi juga intonasi dia. Sana dengan ekspresi ya kan. Macam tu. Uniknya. Kadang dia ni ada melodi-melodi dia kan. Selalunya orang dengar, kau mau pergi mana? Kalau pergi di Ranau kan, kau mau pergi mana? Bimela. Inilah sebenarnya yang menyatukan kita semua. Dan pecah sebenarnya tak kira lah berapa banyak sekalipun suku kaum yang ada di Sabah ini, kita tetap bersatu padu. Tapi apa pun, jangan lupa yang paling penting sebenarnya sambutan Hari Malaysia 2024 yang bertempat di sini di Padang Merdeka. Esok bermula dengan acara-acara dan juga aktiviti sampingan bermula 5 petang, dan acara kemuncaknya kita akan siarkan secara langsung di RTM 8 malam. 8:30 malam. Betul. Kita juga goakan kemeriahan sambutan Hari Malaysia hari esok. Jangan lupa sekali lagi di saluran RTM TV 1 pastinya pukul 8 malam bersama dengan Radwin dan juga Anne Zavira akan bersama dengan anda semua. Jadi beramai-ramailah kita yang berada di Kota Kinabalu datang ke Padang Merdeka ini untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2024. Inilah negara kita yang tercinta, negara Malaysia. Kukuhkan perpaduan sebab inilah jati diri kita, ataupun orang bilang, orang cakap Malaysia sebenarnya sudah ada di dalam hati. Gitu. Mewakili anak muda untuk sambutan Hari Malaysia, ucapan di sana. Okey, selamat menyambut Hari Malaysia esok. So jangan kamu lupa datang pergi Padang Merdeka. Dan yang akan menyanyi juga bakal? Ya, ada. Ada. Nampak tahu Sabah lembut. Ya, DJ. Semua nyanyi di sini saja. Jadi bertepatan dengan kita punya tema Malaysia Madani, jiwa merdeka. Jadi bukan kita merdeka dari keluaran saja, tapi jiwa kita mestilah merdeka. Begitu. Jadi itulah kami bawakan kepada anda, selamat pagi Malaysia, bersiaran secara langsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah ini. Inilah lokasinya yang akan menampilkan Dania esok untuk sambutan Hari Malaysia 2024. Jadi datang beramai-ramai, datang seawal yang boleh. Kalau tidak, si Larry cakap apa tadi, Larry? Yang mesti tiada parking. Betul. Ya. Jadi terima kasih juga kepada semua ahli dan juga tim penerbitan baik daripada Sabah dan juga dari Kuala Lumpur kerana sudi menjayakan Selamat Pagi Malaysia untuk edisi kali ini. Terima kasih Jo. Terima kasih. Terima kasih Larry. Sama-sama kasih. Terima kasih tim teknikal yang sudah bersusah payah. Sekejap hujan, sekejap panas, sekejap di atas, sekejap di bawah. Aduh, panas kepala. Okey, itu sahaja daripada saya Syafika Ishak. Dan saya Larry. Dan juga dan saya Jabina Jim. Ya, Malaysia Madani, jiwa merdeka. Kita saksikan persembahan penutup untuk anda. Jumpa